Oke Sobat Tempe, itu tadi beberapa pertanyaan yang masuk dari Sobat Tempe Gaming. Dari kemarin kita upload video soal gimana cara login dan bisa melihat pickup list ya di Sakura Simulator. Dan ternyata masih banyak yang belum bisa login. Waduh, tidak sesuai request kalian ya. Abang bakal kasih tahu kalian gimana sih cara ngatasin supaya kalian bisa login, bikin akun supaya bisa masuk dan melihat-lihat isi bangunan di Sakura Simulator ya. Oke Sobat Tempe, jadi langsung aja kita ke new gamenya. Ke new game. Oke. Ini caranya sangat mudah, jadi kalian nggak perlu skip videonya. Kalian ikutin aja dari awal ya. Dan ini kita akan uji coba buat kalian semua, buat Sobat Tempe semua. Nah, oke. Ini kita masih di depan rumah nih. Yaudah. Biasa. Kita sekali-kali langsung pindah ke Bang Roy dong. Nah, oke. Udah, duh. Iya ya. Arai belum ikut ya. Itulah, kita pindah aja ke rumahnya Home Girl. Nah, kayak gini nih. Bang Roy, kita jalan yuk. Oke, kita jalan Roy. Waduh. Kalau pakai PC agak bingung juga nih ya. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya kita berusaha ya, Bang. Tapi berusaha buat bisa main di PC ini. Padahal sebenarnya sih mudah, cuman karena butuh kebiasaan aja. Karena biasanya kan abang kan mainnya di handphone ini ya. Nah sekarang kan mainnya di PC, jadi agak kikuk gitu. Kikuk enak tahu. Oke Sobat Tempe ya, langsung aja. Jadi ini permasalahannya adalah ketika kalian login dan ternyata error. Login lagi, error lagi. Kasih nama lagi, error lagi. Oke langsung aja kita langsung ke TKP-nya. Sebenarnya kita nggak perlu akun Gmail resmi atau apapun, akun spesial apapun nggak perlu. Kita cuma butuh nama aja, nama biasa, nama panggilan juga bisa kok. Nggak usah pakai akun-akun yang waduh yang wow-wow gitu, nggak usah. Oke, kita langsung ke Car Edit atau Item Edit, terus kita ke Item. Nah, kita ke Props. Oke, ini kita mulai dari awal lagi Sob ya. Kita akan uji coba, kita akan bikin supaya abang ini masuknya juga nggak bisa masuk. Gimana ya? Supaya abang ini nggak bisa masuk gitu loh, juga nggak bisa login kayak kalian. Kita akan cek langsung. Jadi kita ingatnya abang belum ngasih ID password, abang belum punya di sini. Jadi lanjut langsung kita bakal akun creation. Oke kayak gini ya. Nah oke. Jadi kenapa kalian bisa error? Kenapa kalian nggak bisa masuk? Kenapa kalian nggak bisa login? Waduh, itu berarti biasanya kalian menggunakan nama yang sama atau paling nggak kalian menggunakan nama yang kebanyakan digunakan orang atau kebanyakan orang itu sudah dipakai nama itu, makanya kalian nggak bisa masuk. Contoh ya, abang bikin hal gini namanya Tempe Gaming misalkan ya. Oh mana sih Tempe Gaming? Wih, abang yakin ini pasti nggak bakalan bisa masuk nih, serius ya. Oke abang langsung cek aja, coba abang klik tombol OK. Ups, lupa Sob, wifi-nya belum menyalain. Oke, abang nyalain dulu ya, bentar. Oke Sobat Tempe ya, wifi-nya udah on dan sekarang kita akan coba, kita akan eksperimen lagi, kita akan cari tahu apa penyebab kalian nggak bisa masuk ya. Oke, ini Tempe Gaming abang coba ya, ini pasti gagal nih. Tuh kan, error, this name is already taken ya. Jadi kenapa kalian selama ini gak bisa masuk, gak bisa login, gak bisa lihat-lihat bangunan yang ada di Sakura Simulator? Karena yang pertama jelas internet kalian gak aktif atau wifi-nya mandek atau macet, pokoknya internet no connection, gak lancar ya. Terus biasanya nama itu sudah pernah dipakai sama orang lain, contohnya Tempe Gaming ya, gak bisa masuk. Terus kalau misalkan abang pakai nama lain misalkan Tempe aja, apa bisa? Kita akan cek, kemungkinan nggak bakal bisa karena masih berhubungan dengan kata tempe. Jadi nama yang seputar tempe itu biasanya udah abang pakai sebelumnya ya. Coba kita akan kasih nama lagi, misalkan gini ya, abang cakep gitu. Coba ini pasti masuk nih ya, kalian nggak percaya ini kan, kalau misalkan nggak ada yang pakai pasti masuk. Oke, okay. Kita akan langsung oke. Registration successful ya. Jadi kuncinya cuma satu, kalian silakan pakai nama apapun deh ya, nggak perlu akun Gmail aneh-aneh, nggak perlu. Ini cuma
akun apa biasa aja, nama biasa aja, nama kalian sehari-hari ya. Jadi itu sob solusinya. Jadi harus pakai nama lain selain nama yang kalian bikin tadi ya. Kalau error, gagal, yaudah bikin lagi dengan nama yang baru. Ya, itu pasti akan berhasil. Dan cara sekarang kalian bisa nyari-nyari bangunan di Sabra Sumatera sesuka hati kalian. Oke? Okay? Nah, gampang banget tuh kan caranya. Tuh, pick up list. Jadi langsung pasti banyak tuh little cute. Banyak banget ya. Jadi itu sob caranya. Harus pinter-pinter kalian. Ya. Nah, oke sobat Ambi, itu aja informasi dari saya kali ini. Jadi sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe ya untuk informasi terbaru selanjutnya dari Tempe Gaming. See you next time. Bye bye.